Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Resi Family. Kali ini kami akan membawa teman-teman ke suatu tempat kuliner yang cukup terkenal di sekitaran Cisarua, Puncak Bogor. Bagi yang mengaku sebagai anak kulineran sudah pasti tahu tempat ini. Dan bagi yang belum tahu, mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan teman-teman. Tempat kulineran apakah yang akan kita tuju? Yuk terus saksikan video ini sampai selesai ya. Tempat kulineran yang kita tuju kali ini adalah Soto Kang Maman Cisarua Puncak Bogor, atau yang lebih dikenal dengan Sop Kepala Kambing Kang Maman. Karena di situ ada salah satu menu yang sangat favorit, yaitu sop kepala kambingnya. Selain enak, sop kepala kambing Kang Maman ini terkenal murahnya. Jika teman-teman mau ke sana, sebagai patokannya adalah sesudah Royal Safari Garden dan sebelum belokan ke Taman Safari. Iya, disinilah tempatnya, tepat di sebelah kiri. Ke arah sana adalah ke Taman Safari Cisarua, atau lebih ke sana lagi ke arah puncak. Dan kebetulan kita datangnya kepagian, jadi belum buka ya. Kalau ke arah sini, itu kembali ke Gadok, ke Bogor, atau ke Jakarta. Dia menu favoritnya, sop atau gulai kepala kambing, 25.000 aja. Porsi Pak ya? Iya, iya Pak. Soalnya katanya cepat habis di sini, Pak ya? Iya.
Oke, aku tadi pagi-pagi kesini duluan lah, penting dapat. Cepat habis ini Pak. Iya Bu. Ini 25 belum memanasi Pak ya? Belum Pak. Paling murah sih. Iya, banget-banget Pak. Kalau Pak Raya nggak yakin saya. Nggak, iya. Makanya agak iya. Agak bingung juga bisa sampai semurah ini. Makanya orang lain pada kesini. Iya. Makanya saya bela-belain Pak pagi-pagi. Banyak-banyak entah kalau pulang doang. Oh, sama kaki juga ini. Ya, sama kaki. Gua tolongin deh. Tunjuk-tunjukin. Yang lain. Nggak ada serunya nih. Kambing yang dipotong-potong guys, seger tau gak sih seporsi ini 25.000, murah gak sih?
ya, kita makan dulu ya. Luar biasa dan pokoknya. Tulang kepala, bray. Murah loh, murah. Berapa?